ya kan. Halo, selamat siang. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Pak Deka, selamat siang Pak Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik, acara akan segera kita mulai. Mohon rekan-rekan teteh-teteh panitia untuk di share screen di stop terlebih dahulu. Screen-nya di stop terlebih dahulu. Baik, selamat siang dan selamat datang. Kami ucapkan kepada para peserta workshop Sains dan Seni, Plants, Form, and Anatomy, the Botanical Art. Sebelum memulai acara, izinkan saya Tami Rahma selaku moderator untuk membacakan tata tertib pada siang hari ini. Tata tertib yang pertama yaitu peserta wajib mengganti namanya atau merename dengan menggunakan nama yang didaftarkan saat mengisi formulir. Kedua, peserta hanya diperkenankan mengaktifkan video, tapi tidak diperkenankan untuk mengaktifkan audio.
Audio akan disetting dalam keadaan mute oleh host untuk menghindari noise yang mengganggu. Selama webinar berlangsung, peserta hanya dapat mengaktifkan atau menonaktifkan videonya dengan tetap berpakaian dan bersikap sopan. Yang keempat, selama webinar berlangsung, peserta tidak diperbolehkan mengaktifkan share screen. Yang kelima, peserta hanya diperbolehkan untuk menyampaikan pesan ataupun pertanyaan selama webinar berlangsung di kolom grup chat. Pada saat sesi tanya jawab nanti, moderator akan membacakan pertanyaan dari grup chat dan atau menunjuk beberapa peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan jumlah yang terbatas. Kemudian host berwenang untuk menetapkan mute atau unmute peserta ketika sesi tanya jawab. Yang kedelapan, host berwenang untuk mengeluarkan atau merimove peserta dari ruang meeting apabila peserta dianggap mengganggu ketertiban jalannya webinar. Dan yang kesembilan, untuk mendapatkan e-sertifikat, mohon peserta dapat mengisi formulir survei yang akan dikirimkan melalui chatbox atau WA group pada Zoom menjelang webinar berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat diikuti workshop ini dengan tertib dari awal hingga akhir. Yang terhormat, Bapak Dr. Komarudin selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang kami hormati para Sivitas Akademika International Women University dan para peserta workshop yang terdiri dari para dosen, mahasiswa, dan rekan-rekan pecinta tumbuhan dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita bisa bertatap maya dalam kondisi sehat walafiat dalam acara workshop sains dan seni pada hari Senin 22 Februari 2021. Sebelum mulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, acara ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi oleh Program Studi Biologi dan Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Wanita Internasional, di mana pada awalnya kami ingin objek sains dilihat dalam ilustrasi seni, sehingga segala bentuk keindahan yang tersembunyi dapat disampaikan, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang aware atas sumber daya dan keanekaragaman hayati yang kita miliki dan ingin melestarikannya. Baiklah, untuk acara yang pertama, yaitu sambutan Bapak Dr. Komarudin selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus membuka acara workshop pada hari ini. Kepada Bapak Dekan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Tami sebagai pemrakarsa sekaligus juga sebagai ketua prodi sekaligus juga direktur Akademika Kemahasiswaan. Yang saya hormati narasumber Ibu Dr. Hafsah SSI MIL. Yang saya hormati teman baik saya Pak Aldian Primanda SSN Magister Seni sebagai narasumber dua. Sivitas Akademika International Women University, para peserta workshop sains dan seni yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kami selaku penanggung jawab di dalam akademik, termasuk Bu Tami dan teman-teman dosen yang ada sebagai narasumber di dalam kegiatan ini, tentunya kami berharap memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatannya dilancarkan dan ilmu yang dihasilkan dalam workshop ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman semua yang saya hormati, sebagaimana ketahui bahwa
kegiatan ini ya, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi adalah wujud dari pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tridharma perguruan tinggi sebagaimana amanah Undang-Undang Pendidik Sistem Pendidikan Nasional yang memang kita harus selalu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kajian ilmiah, tentunya di dalam hal yang sifatnya berkaitan dengan konten biologi. Alhamdulillah, di dalam kontennya sangat bagus ya. Biologi dikaitkan dengan sebagai ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam dikaitkan dengan seni. Ya. Seni adalah merupakan satu kreasi ya, di dalam kita hidup bermasyarakat, di mana di sini disebutkan berkaitan, katakanlah anatomi tumbuhan, contohnya berkaitan seperti kita membuat bonsai itu adalah salah satu yang merupakan seni. Ya, seni di dalam bagaimana merekayasa sebuah tumbuhan. Di dalam anatomi tumbuhan ini, menurut yang saya ketahui, ya, bahwa ketika kita mempelajari struktur, fungsi organ dan jaringannya, penyusunnya, dan juga mempelajari struktur fungsi sel yang saya ketahui, ya, di situ kita juga mengenal mungkin fungsi berbagai jaringan berdasarkan bentuk. Nah, tentunya di dalam workshop ini kita jadikan sebagai ajang kajian ilmiah sebagai learning resources atau sumber belajar, sebagai strategi untuk mengubah model-model pembelajaran, ya. Kita mengacu kepada pembelajaran yang mengaitkan kompetensi sesuai dengan semangat abad ke-21. Di mana universitas, dalam hal ini fakultas dan program studi, dapat menghasilkan, beserta peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide ya yang kreatif, mandiri maupun berkelompok. Tentunya kita mengacu kepada 4C ya, 4C sesuai dengan pembelajaran yang mengarah kepada kompetensi, yaitu creativity, thinking and innovation ya. Artinya mengembangkan, mengimplementasikan secara kreatif, baik secara mandiri dan secara kelompok. Kemudian ada C yang kedua adalah critical thinking and problem solving. Bagaimana dosen beserta peserta didik atau beserta mahasiswa bisa mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui kajian seperti dalam workshop ini ya, serta bisa merefleksikan hasil workshop ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah yang paling penting, komunikasi. Komunikasi ini adalah salah satu yang bisa menjembatani ya, menjembatani antara dosen dengan mahasiswa dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan baik dari mahasiswa maupun dari dosen sendiri ya, secara efektif
dengan menggunakan media lisan, tulisan, maupun teknologi. Mungkin saja melalui e-learning atau Zoom meeting dengan kreasi-kreasi yang sesuai dengan konten yang kita sampaikan, yang kita diskusikan. C keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi di dalam kompetensi abad ke-21 ini, ya, bagaimana mahasiswa beserta dosen secara kelompok dapat memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, contoh mungkin ini kaitannya dengan bagaimana kita mendesain sebuah seni kreasi di dalam yang dihubungkan dengan biologi. Nah, di situ ada pakarnya Pak Aldian, Bu Tami bisa, Bu Hapsah bisa berkolaborasi menghasilkan sebuah kreasi yang bisa membanggakan, yang bisa jadikan sumber belajar bagi kawan-kawan yang lain di luar prodi. Ya, di sini saya lihat ada dari prodi bisnis, ada DKV, ada dari mana lagi nih? Dari jelas dari bio ini menjadi satu kekhususan wajib diikuti oleh orang-orang bio. Bagi yang lain juga penting. Penting dalam arti bisa kita mengkolaborasikan ilmu yang sesuai dengan abad ke-21 ini. Saya punya gagasan pernah dilakukan beberapa dulu, ya. Bagaimana kita belajar menyeluruh? Wood system, ya. Jadi sistem belajar yang secara menyeluruh antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita analisa, kaji, dan kemudian menghasilkan sesuatu, itu adalah sebuah hasil yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, kita juga ketika menghasilkan sebuah ilmu, ilmu pengetahuan harus terikat oleh nilai. Seperti saya sampaikan di dalam kajian-kajian filsafat, bahwa ada tiga aspek ketika menerapkan sebuah ilmu, kita harus mengacu kepada tiga aspek. Dari sisi apa, mengapa, dan siapa, itu dari sisi ontologisnya, ya. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Tentunya kita harus melalui model-model pembelajaran yang bisa saja dengan pendekatan 4C tadi, ya. Kreatif, kolaboratif, komunikasi, dan sebagainya. Nah, ini penting di dalam kita memacu pemikiran kita ke arah yang lebih maju lagi. Ya, semoga saya kira di dalam pertemuan yang singkat ini, 2 jam, ya, insya Allah saya yakin kepada teman-teman saya, di sini ada Bu Tami sebagai moderator, Pak Aldian sebagai narasumber 2, dan Bu Hapsah sebagai narasumber pertama. Di sini juga ada Bu Angi, mungkin bisa memberikan input yang baik untuk kejayaan IWU, ya, untuk kejayaan IWU tentunya, yang bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa kita untuk mengembangkan kreativitasnya supaya dia di masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk, katakanlah, untuk masyarakat pengguna, ya, dalam ini dunia usaha, dunia industri, maupun pemerintah. Nah, inilah penting bagi kita semuanya, kita bahu-membahu di dalam melakukan pengembangan ilmu ke depan, kita harus selalu berkolaborasi sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik. Teman-teman semuanya, Bu Tami, Pak Aldian, Bu Hapsah, Bu Angi yang ada di sini. Saya selaku yang ditunjuk sebagai dekan mengapresiasi dan terima kasih kepada penggagas Bu Tami, Bu Hapsah, dan Pak Aldian. Semoga sumbangsih ini menjadi sebuah bentuk, ya, amal soleh Bu Tami dan kawan-kawan, sehingga ini dicatat sebagai ilmu yang bisa disodakokan kepada teman-teman mahasiswa, dan mahasiswa juga mengambil ilmunya dan memanfaatkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya dalam ini sebagai dekan sekali lagi mengucapkan selamat kepada peserta workshop dan penggagas workshop.
kami harapkan semoga workshop ini Allah lancarkan, kemudian menghasilkan sebuah pemahaman yang bisa mendapatkan manfaat untuk semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berworkshop, dan pada hari ini saya tadi diminta oleh Butami untuk membuka dengan memohon rahmat, karunia, dan ridha Allah. Workshop. Bentar dulu, saya buka workshop apa ini. Workshop Sains dan Seni pada tanggal 22 Februari jam 1.31 dengan Bismillahirrahmanirrahim dibuka dengan resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala ucapan yang mungkin saja kalau ucapannya itu tidak berkenan, itu semata-mata itu ke khilafan saya. Dan kalau itu berkenan, semata-mata itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat sekali lagi, selamat melaksanakan aktivitas workshop dan sains dan seni. Semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Komarudin selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya, Pak. Terima kasih. Baik. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi dari dua narasumber yang sudah hadir pada hari ini, pada siang hari ini. Namun penting kami informasikan bahwa panitia sudah menyiapkan door prize nanti di akhir acara karena akan ada mini games yang akan dilaksanakan secara online. Bagi seluruh peserta juga kami beritahukan bahwa ada door prize khusus bagi peserta yang nanti memberi kesimpulan dari materi hari ini dan menguploadnya di Instastory atau Snapgram yang di-tag ke IG Hima dari Hima Biologi dan Hima Berde Cafe. Nanti ada informasi jelasnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk narasumber yang pertama akan menyampaikan materi tentang mengenal keindahan ragam flora melalui seni. Saya akan bacakan sedikit latar belakang beliau, yaitu Ibu Dr. Hafsah. Nah, Ibu Dr. Hafsah ini S1-nya di jurusan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia, lulus S2 di jurusan Magister Ilmu Lingkungan Universitas Pajajaran, dan telah menyelesaikan program doktornya, studi S3-nya pada program studi doktor Biologi SITH, dan beliau adalah penerima beasiswa LPDP yang menyelesaikan studinya di tahun 2020 kemarin. Ibu Hafsah, bisa saya mendengar suaranya, Bu? Halo. Halo, Assalamualaikum, Bu Hafsah. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hafsah untuk menyampaikan materi. Silahkan, Bu. Siap, saya izin share screen ya. Bu Tami, ini saya sekitar 20 menit ya, Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Slide saya tampil ya, Bu? Tampak ya? Tampak, Bu. Tampak. Siap. Oke, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tema yang berjudul mengenal keindahan ragam flora melalui seni. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih, walaupun di sini ada judulnya seni, bukan berarti saya ini seniman ya. Saya pengajar, nah, pengajar yang memang menyukai keindahan tanaman, mencintai ciptaan Tuhan ya. Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan juga,
Saya mengajar di IWU, di ilmu terkait ilmu botani seperti morfologi, anatomi, struktur, dan perkembangan tumbuhan. Dan harapannya melalui materi ini yang nanti akan saya sampaikan, ini bisa memberi insight ya atau wawasan bahwa untuk memahami atau mengenal flora itu bisa dengan berbagai media, banyak media. Nah, salah satunya adalah media seni. Seni seperti apa sih gitu ya? Nah, nanti itu yang akan kita bahas sedikit di pemaparan saya. Baik ya, kita mulai pemaparannya. Oke. Keanekaragaman flora. Keanekaragaman flora di dunia saat ini sangat banyak ya. Ditemukan sudah 391 ribu spesies tanaman berpembuluh yang ke sebagian besar itu didominasi oleh tanaman berbunga atau angiosperm. Nah, setiap tahunnya ditemukan 2000 spesies tanaman baru. Namun sayangnya mereka atau spesies-spesies baru ditemukan ini umumnya dalam kondisi yang memang dalam kondisi yang hampir punah. Nah, bagaimana keragaman flora di Indonesia itu sendiri? Nah, Indonesia adalah negara yang keragaman floranya juga tinggi. Dia menempati urutan ketujuh terbesar di dunia. Ya, sebanyak 25% spesies angiosperm dunia itu ada di negara kita. Dan beruntungnya 40% di antaranya itu merupakan tanaman endemik. Jadi hanya kita yang punya. Ya, dan kita patut bersyukur untuk hal itu. Nah, sebelum saya ke materi slide berikutnya, saya ingin memperlihatkan beberapa ragam flora yang begitu indah dan unik sebetulnya ya. Nah, tapi tidak akan semua, saya akan paparkan beberapa saja seperti yang tampak di sebelah kiri layar itu ada Gloriosa superba. Nah, ini tanaman dari golongan Liliaceae ya. Disebut lily flame juga karena memang bentuknya yang unik, warnanya merah orange seperti nyala api seperti itu. Dan yang unik di sini adalah selain dia indah, perhiasan bunganya yang terbalik ya. Kalau kita perhatikan ada kaki 5 di situ di bawah, itu merupakan stamennya, stamen atau perhiasan bunganya. Umumnya bunga itu kan stamennya di atas dikelilingi oleh mahkota bunga. Nah, ini uniknya adalah mahkotanya di atas sedangkan si stamennya berada di bawah. Ini salah satu contoh keindahan flora yang bisa kita temukan gitu ya. Kemudian ada juga Euphorbia bractaea, yang mana bractaea yang berwarna merah muda ini disebut juga sebagai little bird. Kenapa? Karena bentuknya yang sekali seperti anak burung di situ ya. Namanya keindahan-keindahan yang lainnya. Nah, ini seperti Jasminum sambac, tanaman puspa Indonesia ya. Rafflesia juga. Kemudian ada Panelopsis anggrek-anggrekan ya, yang memang puspa Indonesia juga. Lalu ada Nepenthes, ini udah pada kenal ya, kantung semar, pitcher plant ya kan. Lalu ada juga yang dari segi arsitektur pohonnya, ini arsitekturnya itu bagus tata letaknya ya. Dan yang menarik lagi itu ada spesies yang baru-baru ini ya yang kita kenal, ada spesies Dracula simia. Ini unik. Sepintas dari namanya seolah seperti Dracula ya, tapi sebetulnya justru yang banyak diketahui oleh masyarakat tanaman Dracula simia ini disebutnya sebagai anggrek monyet. Jadi kalau kita perhatikan lebih dekat memang menyerupai wajah monyet ya. Jadi banyak keunikan dan keindahan yang bisa kita temukan dari flora di sekitar kita di Indonesia maupun di belahan dunia, di belahan negara lainnya gitu ya. Seperti golongan ficus ini, arsitektur akar, pohonnya gitu ya, sangat menarik juga. Lalu ada golongan palm, Raphanella madagascariensis, ini palm yang bentuknya seperti kipas, ini menarik sekali. Lalu golongan heliconia, bunganya juga sangat cantik. Dan ini ada pohon Adansonia digitata yang terkenal di Afrika. Nah, selain keindahan dari segi arsitektur luar, tanaman flora juga menyimpan keindahan dari arsitektur dalamnya ya. Contoh yang bisa kita lihat di sini ada genus Dalbergia. Keindahan motif dalam kayunya itu sangat unik dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan furniture seperti itu. Dan selain itu, memang keindahan-keindahan yang dimunculkan, yang ditampakkan oleh flora gitu ya,
sering menjadi inspirasi untuk menjadi bahan objek seni seperti batik. Kita sudah sering melihat banyak motif batik dengan menggunakan motif-motif tanaman, ya kan? Nah, baru-baru ini motif batik itu tidak hanya sekedar morfologi bunga saja, tapi sudah ke area dalam, ke area anatomi. Itu ada batik yang dikenal dengan batik anatomi dengan menggunakan motif stomata, motif jaringan parenkim, actinenkim, seperti itu, gitu ya. Hanya insight aja. Jadi dari sebagian kecil yang tadi saya paparkan, sebetulnya keragaman flora di dunia itu masih sangat banyak, gitu ya. Masih sangat banyak yang belum terungkap. Namun sayangnya laju kepunahan itu ternyata lebih cepat dibandingkan laju penelitian, dibandingkan dari laju penelitian. Artinya banyak tanaman yang sudah keburu punah duluan sebelum kita temukan, sebelum kita riset, gitu ya. Bahkan menurut Royal Botanic Garden 2017, satu dari setiap 5 jenis tumbuhan yang sudah ada pun itu sudah dalam kondisi terancam punah. Sebetulnya faktor yang paling besar yang membuat kepunahan flora di bumi ini adalah perusakan habitat yang terjadi dalam skala besar. Entah itu digunakan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, industri ataupun pemukiman, gitu ya. Yang jelas konversi lahan ini menyumbang dampak besar bagi kelestarian flora. Dan Indonesia sendiri adalah salah satu negara dekat dengan tingkat kepunahan spesies tumbuhan tertinggi di dunia. Ya. Sangat disayangkan sekali, ya. Dan padahal, ya, dari suatu sisi lain, gitu ya, manfaat flora ini atau tumbuhan ini sangat-sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Umumnya menurut hasil riset menunjukkan bahwa flora itu banyak dimanfaatkan untuk tanaman ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Selebihnya untuk material, entah itu bahan pangan, sandang, pakan, gitu ya. Dan juga flora ini bagi manusia bermanfaat sebagai plasma nutfah atau keanekaragaman genetik. Bisa dijadikan juga sebagai sarana pendidikan, juga penelitian, rekreasi, dan karena keindahannya juga, tanaman atau flora ini sering menjadi objek yang bernilai seni. Banyak tanamannya di sekitar kita yang sebetulnya bisa jadi bernilai penting, gitu ya. Tapi seringkali kita abaikan. Tumbuhan bisa menjadi bernilai penting jika dia diketahui perannya, manfaatnya, lalu karakternya, keunikannya, gitu ya, dan statusnya, gitu. Dan kita tahu peran dan manfaatnya, kita akan lebih care, kan. Beberapa tumbuhan yang dulunya nih kita anggap tidak penting, sekarang menjadi berharga. Karena setelah diketahui nilai fungsinya seperti ageratum, atau istilah lokalnya babajotan, ya, kemudian ada krokot, peniran, tanaman-tanaman yang sering kita temukan di pinggir-pinggir got, gitu, yang kita abaikan, yang kita anggap sebagai gulma yang sering kita bersihkan, itu ternyata setelah dikaji, diteliti begitu, ternyata dia punya nilai khasiat obat yang bernilai tinggi, gitu ya. Maka sejak saat setelah ditemukannya fungsi tanaman-tanaman tanda kutip liar ini, sekarang tanaman ini menjadi bernilai penting dan berharga, gitu ya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengenal beragam flora di sekitar kita, gitu ya, dengan cara meneliti, kemudian konservasi yang sudah ada tentunya, dan mempelajarinya. Kemudian untuk mempelajari atau mengenal flora, itu banyak media yang bisa kita gunakan, gitu ya. Jika kita ingin tahu apa sih ini tanaman yang ada di hadapan kita, kita bisa menggunakan media plant description atau juga media kunci identifikasi dengan media dokumen berupa buku berisi catatan-catatan karakteristik suatu tanaman yang lengkap, itu bisa mengetahui jenis tanaman yang sedang kita hadapi atau sedang kita lihat, gitu ya, yang lagi kita pegang, itu kita bisa tahu dengan kita melihat, mencocokkan ciri-ciri fisiknya, morfologinya, menggunakan media plant description atau kunci identifikasi ini. Kemudian selain itu juga kita bisa menggunakan media mengenal flora dengan media herbarium atau awetan kering tanaman.
ini relatif mudah untuk digunakan karena kan kita cukup menyandingkan begitu tanaman yang ada dengan tanaman yang tersimpan dalam bentuk herbarium. Dilihat kecocokan karakternya dan kita bisa mengenal akhirnya mengidentifikasi jenis tanaman apa yang kita ingin tahu itu gitu ya. Selain ketiga media tadi, ada media lain yang bisa dipakai untuk kita mengenal, mengidentifikasi, memahami ya tanaman, yaitu dengan media gambar ya. Media gambar ini yang bisa digunakan ada dua, media ilustrasi botani dan juga seni botani. Nah, media ini sebetulnya sudah lama ada ya, tapi untuk di Indonesia sendiri baru-baru ini mulai gencar ya kan, mulai banyak penggemarnya. Nah, apa sih ilustrasi botani dan seni botani? Mungkin saya akan bahas sedikit di materi hari ini ya. Ilustrasi botani atau botanical illustration. Menurut Pak Ihsan Suwandi tahun 2020, beliau adalah ilustrator senior dari Indonesia yang karyanya mendunia ya, karena beliau adalah ilustrator Indonesia yang masuk ke dalam nominator terbaik karyanya dalam ilustrasi botani pada ajang bergengsi Margaret Lockton Award 2020 kemarin gitu ya, masuk ke dalam nominasi. Dan menurut beliau, botanical illustration itu adalah penyajian deskripsi tumbuhan secara visual. Secara visual bisa dilihat gitu ya dalam bentuk gambar atau sketsa. Kemudian gambaran yang ada di dalam sketsa itu harus menampilkan karakter yang melekat, yang khas pada tanaman tersebut dan menampilkan seluruh setiap bagian tumbuhan itu secara detail. Kenapa sih harus detail? Karena memang ini tujuannya adalah untuk dapat membantu identifikasi tumbuhan. Jadi semakin detail suatu gambar dalam suatu ilustrasi botani, maka akan semakin baik dalam mengidentifikasi, akan semakin membantu dalam proses identifikasi. Ya. Dan metode mengenali botani, mengenali flora melalui gambar ilustrasi botani ini adalah metode pengenalan yang efektif karena berupa gambar ya. Seperti tadi kalau herbarium itu fisik tanaman kering, kalau ini berupa gambar yang mirip dengan aslinya gitu ya, jadi kita bisa melakukan identifikasi dengan cepat dan mudah ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kriteria-kriteria apa saja ya sih yang harus ada dalam suatu ilustrasi botani, suatu karya ilustrasi botani? Yang pertama, dia harus menunjukkan habitus ya, bentuk hidup dari tanaman itu. Dia itu apa, pohon, herba, semak atau apa gitu ya. Dan itu harus informasinya harus tergambarkan di karya seni. Kemudian harus lengkap, harus rinci, harus detail. Seluruh bagian dari tumbuhan itu harus digambarkan ya kan. Dan yang khas dari tanaman itu pun harus dimunculkan karena itu bisa menjadi kunci identifikasi dari tanaman tersebut. Selain itu, keakuratan di sini juga dituntut, akuratan presisi dan akurasinya gitu ya. Harus mirip dengan aslinya ya kan? Karena tadi tujuannya adalah untuk bisa mengidentifikasi. Kalau enggak mirip mungkin akan susah ya untuk bisa mengidentifikasi ya. Lalu menggunakan skala ukuran bisa milimeter, sentimeter dan rasio seperti itu, dan skala ini harus ditampilkan di dalam karya seninya. Kenapa? Karena harus akurasi, harus presisi itu, dan skala ini penting untuk dijaga karena kita memindahkan objek yang mungkin besar gitu ya, sebesar pohon, tapi kita pindahkan ke dalam media yang terbatas dengan area kertas ukuran tertentu ya. Kemudian ada kriteria menambahkan keterangan gambar ya, atau legenda yang biasanya ditaruh di lembar lain. Ini penting karena itu tadi harus lengkap, harus memberikan informasi ilmiah selengkap mungkin untuk bisa membantu proses identifikasi. Jadi memang ini tidak hanya sekadar lukisan atau sketsa, tapi juga untuk membantu proses identifikasi. Jadi ada keterangan gambarnya sedetail itu gitu ya. Lalu ada kriteria tambahan, ini harus bernilai seni ya. Jadi ini yang menjadi unik gitu ya dari gambar identifikasi ini ya, model gambar identifikasi ini, karena harus bernilai seni. Jadi tidak hanya memindahkan menggambar seluruh organ-organ bagian tumbuhan gitu ke dalam suatu kertas, tapi juga harus memperhatikan estetikanya, penataan, tata letak
bentuknya, kemudian bagian-bagian mana yang harus ditonjolkan sebagai bentuk kekhasan dari tanaman itu, gitu, supaya memudahkan proses identifikasi kembali lagi dan utamanya. Lalu ya, dengan demikian maka perlu untuk seorang ilustrator memahami betul gitu bagaimana morfologinya, anatominya, struktur dan perkembangannya gitu. Karena dengan kita tahu seperti apa bentuknya, bagaimana perkembangan, pertumbuhannya, bagaimana wujud luar, wujud dalamnya gitu ya, segala macam parameter karakter morfologi dan anatominya, itu kita akan memudahkan proses menggambar itu tadi gitu ya. Tidak mungkin kita menggambar sesuatu yang tidak kita ketahui gitu, dan itu tidak akan menimbulkan penghayatan dalam proses menggaris sketsa gitu, membuat karya seni gitu ya. Maka perlu riset, perlu pendalaman, pemahaman ilmu botani di sini kan. Nah, karakter-karakter morfologi yang harus dipelajari di sini, ini hanya sebagian kecil ya karakter morfologi, tapi secara umum harus menampakkan kelengkapan bagian organ-organ tumbuhan dari tanaman. Karena masih 10 ya? Menit lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, karakter morfologi ini merupakan unit dasar dalam pembuatan ilustrasi botani. Unit dasar yang memang harus muncul. Pertama, organ daun, kemudian bunga, perbungaan, buah, dan karakter-karakter lain yang memang menjadi ciri khas dari tanaman itu. Gitu ya. Untuk karakter daunnya sendiri, apa sih yang dilihat, apa yang harus ditampakkan? Ya? Kita harus tahu apakah daun itu daun lengkap. Artinya kita harus menggambar selengkap mungkin sesuai dengan kelengkapan yang dia miliki. Kemudian tata susunan daun atau filotaksisnya itu, filotaksis juga menjadi ciri khas dari suatu tanaman, suatu jenis tanaman. Kemudian bagaimana bentuk tepi, ujung pangkal dari daunnya, dan apakah permukaan daunnya mempunyai kekhasan tersendiri, berbulukah, berdurikah, kemudian ujung daunnya bergerigi atau rata kah seperti itu gitu, dan itu harus kita amati dengan jeli sebelum menumpahkan sebelum menggambarkan objek tersebut di atas kertas gitu ya. Kemudian bunga aspek-aspek morfologi yang digambarkan itu perlu sangat detail, perlu diperhatikan perhiasan bunganya, berapa lembar helaian stamen mahkotanya, kemudian kelopaknya, lalu stamennya, berapa banyak, posisinya bersatu atau terpisah, itu banyak ciri-ciri yang beraneka ragam dari setiap flora gitu ya. Ini harus diperhatikan. Tentu untuk bisa tahu ini gitu, menggambar dengan baik, harus tahu dong seperti apa karakter dari tanaman itu. Itu kenapa memang ilustrasi botani atau melukis botani flora ini perlu riset dan pemahaman mendalam dari botaninya sendiri. Lalu buahnya, apakah buahnya berdaging atau kering atau polong-polongan atau misalnya karakter lain, misalnya yang menjadi khas dari tanaman itu adalah akarnya, maka kita harus menggambarkan pohon itu dalam akar dalam karakter akarnya, misalnya akar nafas, akar lutut, atau misalnya justru durinya yang unik di tanaman ini, maka itu harus dimunculkan di satu karya ilustrasi botani. Ya. Lalu selanjutnya, nah itu tadi ya, sekilas sedikit saja tentang ilustrasi botani. Lalu apa media selanjutnya adalah botanical art. Botanical art ini atau seni botani ini sama halnya seperti ilustrasi botani, masih merupakan media identifikasi dalam media gambar seperti itu, memadukan seni dan sains untuk mendokumentasikan dan mengidentifikasi tumbuhan. Jadi memang perlu seorang artis di sini, artis atau seniman botani ini memahami bentuk tumbuhan. Sama halnya seperti tadi ilustrator ya, botani. Dan untuk menciptakan karya seni ini pun sama, perlu riset, perlu pemahaman, ketelitian gitu. Sehingga bisa dipakai untuk mengidentifikasi atau mendokumentasikan tanaman. Nah, saya coba rangkum sedikit apa sebetulnya yang membedakan antara kedua media identifikasi tersebut, antara ilustrasi botani dan seni botani. Pertama dari aspek catatan ilmiah, kalau ilustrasi botani itu harus lengkap mungkin.
seluruh informasi harus ada di gambar ilustrasi botani. Sedangkan untuk seri botani itu tidak harus lengkap. Tidak harus lengkap. Dari segi kelengkapan unit, semua organ tubuh tumbuhan di ilustrasi botani harus dimunculkan. Bahkan fenologi atau perkembangan dari tanaman itu pun jika bisa masuk ke dalam satu gambar itu akan lebih baik, karena semakin lengkap semakin baik. Nah, untuk di seni botani tidak harus lengkap, tapi kalau bukan berarti tidak boleh, mau lengkap itu juga lebih baik. Lalu dari segi akurasi dan presisi, keduanya itu harus mirip dengan aslinya, harus presisi, harus akurat. Nah, dari segi pewarnaan, kalau kita lihat perbandingan gambarnya, yang sebelah kiri ilustrasi botani, yang sebelah kanan adalah karya botani atau seni botani, kita bisa lihat kalau ilustrasi botani itu dia mayoritas monokrom atau didominasi oleh hitam putih. Bukan berarti tidak boleh berwarna ya, tapi didominasi oleh hitam putih. Sedangkan di seni botani, penggunaan warna itu juga menjadi dominan di sini. Nah, lalu selanjutnya aspek yang ditekankan. Ilustrasi botani sendiri lebih menekankan pada kelengkapan informasi ilmiah. Jadi harus bisa menampilkan informasi selengkap mungkin. Tapi juga tidak melupakan estetika, karena di sini tata letak segala macam penekanan itu perlu sentuhan seni ya. Nah, yang sedangkan di seni botani, yang lebih ditekankan justru adalah aspek keindahannya. Keindahan atau estetika, tapi tetap harus akurat, tidak boleh mengabaikan akurasi presisi dari segi sisi botaninya gitu. Tetap menggunakan skala, tetap menggunakan karakter-karakter yang khas yang sesuai dengan tanaman itu gitu ya. Kemudian latar gambar dari keduanya itu biasanya polos putih. Nah, ini hanya sebagian kecil saja. Para ilustrator atau ahli seniman botani tentu punya pembeda yang lebih spesifik dan lebih khas dan lebih banyak lagi kan, karena mereka berkecimpung langsung di dalamnya. Tapi di sini saya hanya menyampaikan yang umum saja. Gitu. Nah, ini sedikit sebelum saya akhiri nih untuk teman-teman yang hadir saya pada siang hari ini, yang misalnya mau tertarik pada dunia ilustrasi botani atau botanical art juga. Di Indonesia sini sudah ada komunitasnya ya, ada website-nya Indonesian Society of Botanical Arts, website dan Instagram-nya juga ada. Sedangkan di level internasional atau komunitas internasional ada Botanical Art and Artists, di situ berkumpul semua ilustrator dan artis pelukis botani. Bisa tahu dari belahan dunia mana saja, komunitas apa saja, bisa kunjungi website ini dan juga ada Facebook-nya. Ya, lalu sedikit juga ini saya ingin menampilkan karya-karya pelukis nasional atau pelukis tanah air. Saya ambil dari website Indonesian Society of Botanical Art. Ini karya-karya botanical art atau seni botani. Ini lukisan dari anggrek jamrud. Kemudian ini adalah apa? Nutmeg. Bumbu dapur. Indah sekali ya ternyata tanaman pala ini kalau dituangkan ke dalam gambar ilustrasi botani. Ini karya Ibu Fani. Kemudian ada juga ini yang suka dipakai masak juga, indah dari segi karakter bunganya, ini unik. Belimbing Wuluh, karya Elizabeth Rachel. Kemudian, nah ini adalah karya ilustrasi botani. Pemenang gambar yang memenangkan kompetisi Margaret Flockton Award 2020. Ini juara satunya yang sebelah kiri, Deborah Lamkin. Kalau kita perhatikan begitu detail, begitu bagus penataan tata letaknya. Jadi memang semakin detail, semakin artistik, itu semakin lengkap informasi ilmiah, itu akan semakin baik ya. Dan ini sebelahnya ada tanaman pinus, pemenang keduanya. Lalu ini adalah karya nominator Margaret Flockton Award 2020, Bapak Dr. Ihsan, yang juga masuk nominasi. Karyanya juga luar biasa bagus. Bersaing dengan karya tadi yang menjadi juara satu dan juara dua. Dan ini juga masih karya beliau, Dr. Ihsan, yang dipamerkan di Royal Botanic Garden Australia. Nah, untuk memahami tumbuhan, mengenal flora di sekitar kita, mengidentifikasi, maka memang perlu ilmu yang mumpuni ya. Makanya di sini saya melampirkan beberapa buku-buku pendukung untuk mengenal karakter tumbuhan. Dengan kita mengenal karakter-karakter ini, tentu kita bisa pahami, hayati beragam flora di sekitar kita gitu. Dan bahkan jika ingin berkecimpung ke dalam dunia seninya, bisa menjadi ilustrator ataupun jadi seorang artis botani.
Ini bukunya juga, silahkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aku tapi saya kembalikan lagi ke Ibu. Waduh, bagus-bagus ya Bu Hapsah ya. Enggak di stop share dulu. Itu tadi telah. Terima kasih Bu Hapsah atas pemaparan materinya yang sungguh membuka mata ya, bahwa ternyata bukan hanya melihat daun saja, bunga, akar, dan itu cukup, ternyata ada faktor-faktor keindahan di dalam tumbuhan sendiri. Oke. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu Pak Aldian Primanda MSN, nah yang akan menjelaskan mengenai apa itu botanical art serta bagaimana cara menggambarnya. Tadi sudah dibahas secara teoritis oleh Bu Hapsah, dan sekarang akan coba dibahas secara praktek langsung oleh Pak Aldian. Narasumber yang kedua ini adalah dosen sekaligus ketua program studi di program studi desain komunikasi visual di International Women University. Beliau juga seorang ilustrator, graphic designer, dan art director di beberapa ranah industri kreatif di Bandung. Maka dengan itu, tak perlu berlama-lama, saya sapa dulu Pak Aldian. Halo Pak Aldian Primanda. Siang Bu, halo semuanya. Selamat siang Pak Aldian. Tadi sudah dibahas mengenai ilustrasi botani dan lain-lain, dan sekarang mungkin secara praktik akan dibahas langsung oleh Pak Aldian. Maka dengan itu, untuk mengefisiensi waktu, 1 jam kurang Pak, kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Tadi kita sudah mendengar penjelasannya dari Bu Hapsah. Wow, keren banget. Jadi benar-benar terbantukan sekali gitu saya jadinya. Gak perlu banyak ngedongeng tentang apa itu botanical art, apa itu botanical illustration, dan lain sebagainya. Karena tadi sudah ada semacam sneak peek, gambaran umumnya lah. Kan banyak yang kita tahu, kajian ranah seni itu kan macam-macam ya, banyak banget. Apapun bisa jadi sesuatu yang bisa dinikmati. Dalam artian ada karya estetikanya, ada nilai jualnya, entah itu apresiasi baik dari segi materi maupun sekedar like di Instagram. Apapun itu bisa jadi sesuatu yang dipamerkan. Nah, kali ini cuma pengen berbagi sedikit proses dalam membuat sebuah botanical art. Dalam artian saya akan menggambar suatu tanaman menggunakan cat air. Kalau lebih kayak gitu, nanti sambil berjalan, bisa sekalian kita sambil ngobrol-ngobrol aja, sambil sharing. Nanti juga akan ada yang ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa. Itu aja paling ya, saya prepare dulu. Jadi sambil menunggu Pak Aldian menggambar, untuk teman-teman yang ada pertanyaan pun bisa ikut bertanya langsung ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hapsah sebelumnya kita flashback bahwa kalau belajar ilustrasi botani itu ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, seperti habitusnya, tempatnya, informasinya, kemudian harus ada keakuratan, kemudian ada informasi mengenai skala. Selain skala juga harus ada identitas taksonomi yang sah. Terus kemudian ada keterangan gambar, legenda, dan lain-lain, juga harus ada juga nilai seni dari estetikanya. Oke, Pak Al sudah siap? Masih siap-siap ya? Nah, nanti juga kami informasikan juga bahwa nanti di akhir workshop ini, teman-teman panitia sudah menyiapkan door prize yang menarik untuk 2 pemenang. Untuk pemenang yang pertama, apabila mengikuti mini games yang akan dilakukan secara online. Nah, jadi untuk teman-teman stay tune terus sampai nanti akhir acara. Terus door prize yang kedua untuk para peserta yang bisa memberikan kesimpulan materi di seluruh workshop ini, kemudian materi itu diupload di Instastory atau Snapgram masing-masing, lalu di tag ke IG Hima Biologi IWU atau himade.iwu. Nah, itu nanti ada penjelasan lebih lanjutnya dari teman-teman panitia. Mungkin bisa Bu Hapsah, mungkin saya ada sedikit pertanyaan Bu Hapsah sambil menunggu Pak Lian siap-siap. Enggak, Bu. Jadi sebenarnya kalau boleh diulang lagi, sebenarnya titik berat perbedaan antara 2 ilustrasi botani sama botanical art itu apa sih, Bu? Tadi kesimpulan intinya adalah? Kalau yang saya amati ya, gitu ya, karena memang bukan senimannya gitu ya, tapi kurang lebih dari ilustrasi botani itu
Yes, dua-duanya sebenarnya adalah karya lukis, media untuk bisa mengidentifikasi tanaman. Tapi yang sedikit membedakan itu adalah kelengkapannya gitu ya. Informasi ilmiah yang ada di ilustrasi botani itu jauh lebih lengkap gitu, karena dia semacam kayak memindahkan tanda kutip kunci identifikasi gitu ya, tapi ke gambar gitu. Makanya sangat kompleks, sangat lengkap, sangat padat gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari satu gambar, kita bisa langsung melakukan identifikasi dari gambar itu gitu ya. Nah, sedangkan botanical art sendiri sebetulnya dia pun sama, harus presisi, harus apa namanya? Akurasi ya. Akurat. Akurasinya juga seperti turunannya lah, turunan dari ilustrasi botani gitu, tapi dia lebih menekankan pada estetika gitu. Meskipun demikian, botanical art itu tetap bisa menjadi media untuk identifikasi, karena itu tadi dia tetap ada riset sebelum proses menggambar, ada apa namanya, karakter-karakter khas yang dimunculkan, sehingga orang bisa langsung kenal gitu dengan tanaman itu. Kalau kita misalnya nemu suatu tanaman terus kita cocokkan dengan karya seni botanical art, itu bisa mengidentifikasi, itu bisa sebagai media identifikasi gitu, selain dokumentasi gitu. Jadi tapi botanical art sendiri dia beda dengan lukisan bunga misalnya atau lukisan tanaman ya, karena beda di, mungkin nanti Pak Aldin bisa jelasin bedanya kan dengan lukisan bebas gitu. Itu yang paling membedakan itu biasanya karena ada presisi dan riset itu tadi. Oke, tadi kita langsung ke Pak Aldian. Kalau gitu dapat penjelasan dari Bu Hafsah. Bisa panitia tolong dibantu ditampilkan Pak Aldian. Kita ini agak sedikit santai. Nah, ini gimana Pak Al? Oke, kita langsung aja menggambar. Kita akan menggambar salah satu tumbuhan. Ceritanya akan menggambar dari live ini. Saya akan perlihatkan bagaimana cara menggambar. Pertama ya pasti menggunakan pensil. Cuma ini kan waktu kita terbatas ya. Jadi saya akan fast forward 10 menit ke depan. Coba dibaca fast forwardnya panitia. Fast forward. Nah, udah jadi ternyata ke pensil. Ada yang kelihatan? Tuh. Tipis jadi, tapi terlihat, Pak. Oh iya, kemajuan teknologi itu sangat membantu sekali ya. Kalau saya, waktu saya sempit, bisa udah langsung ada gitu pensilnya. Jadi saya langsung masuk aja ke pewarnaan. Kita ada di sini hanya menggunakan material sederhana sih sebenarnya, kayak buku gambar. Saya menggunakan ini kertas cold press 300 gram karena menginginkan kertas yang paling tebal agar hasilnya lebih mantap. Terus kertasnya tidak akan jadi gelembung kalau terlalu banyak air. Terus kenapa cold press? Karena cold press itu paling minim tekstur. Di sini kan saya akan menggambarkan tumbuhannya. Kalau terlalu banyak tekstur, jatuhnya kayak tembok rengginang gitu, si kertasnya. Istilahnya terlalu gerinjol-gerinjol lah, itu tekstur. Oke, langsung start aja. Kita tadi udah melihat identifikasi beberapa warna sebagai tumbuhan-tumbuhan yang tadi. Ini akan saya gambarkan. Sebenarnya warna dasarnya itu merah. Yang pertama perlu kalian cari itu bagaimana mengenali warna dasar, warnanya apa aja. Ini udah cari warna merah, terus daun hijaunya itu hijau yang mana, bagaimana. Ada hijau toska, ada hijau army istilah zaman sekarang. Terus kuningnya kuning ke arah coklat, kuning ke arah merah, kuning yang terang, yang gelap, merah pun banyak sekali. Sebenarnya lebih idealnya ketika kita akan menggambarkan botanical art itu, kita dapat melihat langsung potongan kecil atau sebagian kecil dari gambar dan juga tumbuhan yang aslinya. Dan diutamakan yang digambar adalah tumbuhan yang dalam kondisi hidup. Karena ketika tumbuhan tersebut hidup, warna yang didapatkan adalah warna terbaik dari tumbuhan tersebut. Misalnya mau menggambarkan kaktus yang sudah loyo, ya udah nggak segar, terlihat coklat, hitam, mati. Jadi kita carinya yang masih berwarna, yang keras. Seperti ini akan diaplikasikan. Mungkin ini terlihatnya ya kalau diginiin. Kelihatan ya. Langsung aja kita warnain deh. Tanpa. Oke.
ini. Saya pakai watercolornya koi. Silakan Pak. Pak Alian, suaranya nggak kedengeran. Di unmute ya suaranya. Saya pakai warna pertama itu warna merah. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa via komentar atau langsung dibahas. Apa nama bunganya, Pak? Nah, bunganya ini Bu Hafsah yang tahu. Karena saya dari Prodi DKV. Saya bukan orang biologi. Bu Hafsah tahu apa ya kemarin ya? Yang warna merah pokoknya. Karena namanya nama-nama Latin ya. Variasi superba. Bahasa lokalnya apa, Bu? Bunga sungsang. Apa? Bunga sungsang. Bunga sungsang. Atau kalau di luar disebutnya lily flame. Flame seperti nyala api seperti itu. Bunga lily. Pak Al, kalau sambil ditanya-tanya, konsen nggak? Bisa dong. Kalau misalkan kita satu objek, contohnya si glosarium ini nih, durasinya berapa lama nih Pak untuk sketch up hitam putih kayak gitu dulu awalnya? Benar, Bu, bisa diulangi. Saya tadi kalau fokus mencampur warna. Kalau misalkan nge-sketch up hitam putih itu satu-satu objek, bisa habis berapa waktu? Umumnya sih mungkin dari 10-5 menit ya, tergantung kerumitan yang digambar, terus ada berapa bagian yang harus ditampilkan secara detailing, itu aja sih. Tergantung medianya juga, ukuran medianya itu berpengaruh, membuat sebesar. Ini yang saya pakai kertas ukuran 4 ya, ada yang membuat di media lebih besar, itu mungkin akan minta waktu lebih lama. Ini ada yang masuk nih Pak, pertanyaan. Pak, kalau untuk mewarnai menggunakan cat air, apakah bebas dalam menggunakan kertas? Gimana, untuk Pak? Cat air, sebenarnya semakin tebal semakin baik ya, karena ketika namanya juga watercolor, water intensitas utamanya adalah air. Jadi semakin banyak air, si kertas itu akan menggelembung, apa jadi terlalu bengkok-bengkok seperti itu jadinya. Nah, kita butuh kertas yang tebal, minimal gramnya itu di atas 200. Bisa 250-300. Itunya aja yang dikasih kalau ingin bermain cat air, ketebalan kertasnya. Ini tangannya Pak Al udah ide banget ya. Sudah lihai. Sebenarnya untuk menggambar atau bunga yang masih hidup itu lebih baik dari tampak atas, depan, atau bebas, Pak? Tergantung kebutuhannya sebenarnya, Bu. Kalau untuk botanical illustration kan kita harus menampilkan sesuatu secara ilmiah, dalam artian berat gambar akurat. Mungkin bisa tampak depan yang jelas, karena kita akan melihat putih bagian mahkotanya sampai ke daun, tampak depan seperti yang sekarang terlihat. Kalau mau tampak atas, misalnya kita akan menggambarkan bunga matahari, nah itu tinggal kaitannya apakah untuk ajian seni ini science atau hanya sekedar dinikmati gitu. Sambil menunggu Pak Aldian mewarnai, tapi saya pengen tetap Pak Aldian terlihat. Bisa nggak teman-teman panitia menampilkan jenis-jenis bunga? Ada PowerPoint jenis-jenis bunga yang keindahan-keindahannya, tapi Pak Al tetap ditampilkan. Bisa dipin? Share screen sekaligus. Dipin.
bagus ya. Ini ada banyak pertanyaan juga nih Pak. Apakah botanical illustration bisa dilakukan secara teknik digital? Nah, sekarang anak-anak milenial sekarang Pak, pengennya yang singkat, praktis, pakai iPad atau apa gitu, bisa nggak kira-kira? Bisa-bisa aja sebenarnya. Si masalah itu hanyalah teknis, cuma kan apakah tersampaikan komunikasinya, apakah tumbuhannya terlihat sangat detail. Karena ya kalau mau main digital bisa saja menggunakan foto, tapi seperti yang kita tahu pada buku-buku pendidikan pun ranah akademis mayoritas masih menggunakan manual. Bisa-bisa aja menjawab yang tadi, bisa ya bisa, asal dompetnya bisa, gitu aja. Oke. Coba mungkin untuk pengetahuan teman-teman juga yang sudah mengikuti workshop, ini kebetulan selaras dengan pertanyaan apakah bisa digunakan dengan media lain, sambil melihat Pak Aldian. Pak Aldian tetap ditampilkan ya, menggambarnya, oke. Okay. Nah ini bawah. Ternyata, nah ini kita beritahu dulu ada alat-alat gambar manual, ada buku sketsa, pensil warna, cat air, dan lain-lain. Ini untuk mencoba menggambar secara manual, dan kebetulan juga Pak Aldian menggunakan pensil pada dasarnya, kemudian menggunakan cat air untuk memberikan warna. Slide selanjutnya. Nah, tadi ada pertanyaan, gimana kalau pakai digital, bisa nggak? Tentu saja bisa. Sekarang dijelaskan oleh kalian, ada pen tablet, kemudian menggunakan komputer, dan lain-lain. Tadi itu? iPad, gitu. Ini. Nah, ini juga bisa di, tolong di-unmute ya untuk yang noise. Kemudian juga ini ada juga tablet all in one juga bisa ya Pak Alia. Apa ini stylus saya bacanya? Stylus. Okay. Stylus itu hanya istilah itu hanya pen aja. Pulpennya stylus itu pen ataupun tablet. Oke. Okay. Gunakan handphone. Nah jelas nih, anak saya juga bisa gambar di handphone. Selanjutnya. Ini softwarenya ya, Pak Al ya, ada software gambar yaitu Corel Draw, Medibank Paint, Adobe Illustrator. Tapi saya lebih senang melihat Pak Aldian begini, karena hasilnya juga kayaknya ruhnya lebih ada ya Pak ya, lebih nyata. Ya, kalau gini lebih enjoy aja mungkin. Dan saya pun kalau Butami senang melihat prosesnya, saya pun kalau mengerjakan manual senang ketika melihat rekening saya. Betul-betul, ini gambar ya, harus dihargai secara mahal menurut saya karena susah payah untuk dipelajari. Oke, selanjutnya ada informasi apa lagi yang bisa kita share ke teman-teman? Oh, ini juga masih ada software gambar digital di tablet dan handphone. Nah, ini dibantu oleh teman-teman dari DKV, ada Medibank Paint, Ibis Paint, Clip Studio Paint, sama Procreate Pocket. Nah, ini juga informasi untuk teman-teman. Tidak hanya yang mencintai tumbuhan secara sains, baik itu dari biologi ataupun secara ilustrasi dari seni juga, teman-teman ini kita berikan informasi tambahan. Oke, sekarang saya mencoba ke pertanyaan. Nih, Pak A, menggambar sambil diganggu. Mohon izin, Pak, cara menentukan skala objek yang kita gambar dengan ukuran kertas kita itu seperti apa? Nah ini nih yang kadang-kadang kita juga orang biologi suka bingung Pak, gimana ya nentuin skala objeknya tumbuhan gedebong pisang misalkan segede itu, terus di kita ilustrasikan dengan kita skalakan kecil, gimana nih Pak? Jadi sebenarnya kalau untuk masalah skala, gini penggambarannya ketika kita di acara apapun itu ya, mau di nikahan atau di syukuran, ketika disuguhi tumpeng kan piringnya nggak sebesar wadah tumpeng juga gitu. Ketika disuguhi aja kasih tumpeng, piringnya kan kecil. Bagaimana kita
masukkan lauk-lauk yang macam-macam ke dalam kertas ketika kita mengerjakan di kertas yang lebih kecil. Ada main skala istilahnya. Bagaimana menyekalakan bentuk-bentuk agar tetap terlihat bagian-bagian yang utamanya saja yang penting. Karena semakin kecil media, otomatis akan banyak detail yang terlewat. Kalau kita ingin kita untuk buku pelajaran, gambarnya kan hanya di bagian atas, sisanya adalah teks. Nah, si gambar itu tetap dibuat di kertas yang sangat besar, di A3, A2, atau A1 sekalipun. Setelah itu kan akan di-scan dan difoto, nah baru tinggal pengaplikasian layout di buku tersebut jadi kecil. Ketika dikerjakan tetap besar sebenarnya. Nah, lebih seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman peserta yang ingin bertanya ke Bu Hafsah juga kami persilahkan ya, karena ini kita serius tapi santai. Semoga apa yang kita harapkan outputnya di workshop ini tercapai. Lanjut lagi, tolong saya mau informasi tadi, yang slide yang tadi, tapi Pak Aldian tetap masih ditampilkan. Oke, di slide yang tadi. Dilanjutkan aja. Tolong teteh panitia. Nah, yang tadi udah dijelasin ya. Ke bawah lagi. Software tadi ya. Ah. Nah, ini juga software gambar. Selanjutnya lagi, Teh. Ada lagi? Terakhir, oke. Terima kasih. Nah, Pak Al, ini pertanyaannya banyak. Bagus, bagus. Apa bedanya cat air yang half pan sama yang 2B ya? Kalau half pan itu, basicnya adalah cat yang kering, seperti ini misalnya. Jadi memang kering kalau yang cewek-cewek suka make up, dandan. Bisa kayak gitu kan, ya tinggal ini. Kita campurkan dengan intensitas air yang tidak terlalu banyak. Di apa ya, bahasa Jermannya di uwal-uwal gitu, di uwak-uwak gitu seandainya. Biar dapat warna. Sedangkan kalau tube, itu seperti pasta gigi yang bentuknya seperti yang kalian pakai ketika sekolah dasar. Diputar, dipencet, tiba-tiba keluarnya malah dari belakang. Nah itu tube. Karena itu sering terjadi hal-hal seperti itu, pada tingkat profesional jarang sekali digunakan. Banyaknya menggunakan si hal tube yang ring seperti ini. Jadi kalaupun ini ada sisa, pakai pan atau pan pun masih bisa, tinggal diairin. Kalau yang ditutup udah keluar kan langsung kering gitu ya. Ada juga yang cair. Jadi emang si catnya itu sudah cair dulu. Oke, itu Alfi Anggra ini, semoga terjawabkan ya pertanyaannya. Nah, ini juga sambil menunggu Pak Aldian menggambar lagi, ada informasi mengenai keindahan-keindahan tumbuhan. Nah, ini mungkin juga Bu Hafsah bisa membantu untuk menjelaskan. Saya tampilkan teteh panitia, tapi tetap terus ditampilkan terus Pak Aldian ya. Kita juga masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Apakah itu mau ke Pak Aldian ataukan ke Ibu Dr. Hafsah, kami persilahkan. Bisa ditampilkan? Sambil menunggu Pak Aldian menggambar dengan gesitnya, ini ada beberapa informasi yang kita ingin share. Coba slide pertama. Nah ini nih untuk teman-teman yang suka memberikan bunga ini kepada pasangannya. Bunga mawar atau pink. Bunga mawar pink, nama latinnya adalah Rosa Felicia. Bunga mawar ini, bunga mawar pink yang memiliki nama latin Rosa Felicia adalah mawar yang berada di urutan populer ketiga. Di mana urutan pertama adalah mawar merah dan kedua mawar putih. Keunikannya bunga mawar ini ya, memiliki, yaitu bunga seketika dapat mengeluarkan bau aroma yang sangat sedap. Selain itu, secara teoritis hasil penelitian menyatakan bahwa bunga mawar juga mengandung vitamin C. Pak Aldian, ada lagi nih, banyak yang nanya nih. Mau tanya bedanya cold press sama hot press. Saya nggak ngerti maksudnya hot press.
Jadi pada kertas dan hot press. Kalau cold itu seperti es krim. Kalau hot seperti siomay. Kalau di kertas, si cold press itu ditekan tidak menggunakan mesin pemanas sehingga teksturnya akan lebih licin, lebih rapi. Sedangkan hot press akan lebih bertekstur. Biasanya digunakan ketika akan menggambarkan benda-benda yang berbahan lebih kasar atau keras. Sedangkan untuk kebutuhan botanical art ini khususnya, atau misalnya ada yang kalian ingin menggambar portrait wajah, itu menggunakan agar tidak bertekstur kertasnya. Jadi tidak terlalu banyak muncul tekstur. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak, dari teman-teman interior. Bagaimana caranya agar gambar yang kita buat itu tampak hidup, baik dari sebelum diwarnai maupun setelah diwarnai? Gimana caranya agar gambar itu tetap terlihat hidup gitu, Pak, walaupun belum diwarnai? Aduh, sebenarnya dilarang ya dalam agama untuk menggambar sesuatu yang hidup gitu, apalagi jadi setelah bunga saya gambar terus ada workshop. Cara paling simpelnya adalah bagaimana memperhatikan jatuhnya cahaya. Jadi ketika kita tahu cahaya jatuhnya kemana, terus di mana bayangannya shading gelap terang, itu akan terlihat si benda itu tidak flat, tidak datar, tapi akan terlihat seolah-olah tiga dimensi timbul. Jadi seperti itu kalau mau mengejar si gambar terlihat hidup. Terlihat ya, bukan menjadi hidup. Kalau gambar bisa hidup, saya mending sekarang bikin ayam bakar biar hidup sekalian gambarnya. Nah, ini ada pertanyaan terkait teknik, Pak. Teknik dalam cat air itu apa aja? Nah, sama-sama yang sekarang Pak Alia praktekan itu teknik apa? Apakah ada istilah-istilah khusus nggak untuk masalah teknik? Halo. Untuk teknik yang saya praktekkan kali ini sebenarnya teknik kepepet istilahnya. Dalam waktu sedikit harus menyelesaikan lukisan. Ini teknik kepepet. Tapi yang kalau secara ilmiahnya ini adalah teknik wet on dry. Jadi si kuasnya basahin dulu. Ininya sudah basah. Wet on dry. Kertas yang kering. Wet on dry. Kalau belum paham bisa kursus bahasa Inggris dulu. Wet on dry. Teknik lain itu ada wet on wet. Jadi tintanya basah, kertasnya dibasahi lebih dulu. Itu wet on wet. Ada juga dam atau lembab. Jadi tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Tapi kalau ingin mengejar tekstur, itu yang digunakan adalah teknik dry on dry. Jadi si airnya sangat sedikit, langsung ke kertas yang kering aja. Jadi seperti itu. Oke. Itu tumben ya yang nanya. Ilmiah banget dari tadi. Kan mahasiswa ibu pinter-pinter, Pak. Sekarang sambil menunggu lagi, kita kembali lagi ke informasi tambahan. Bisa dilihat di share screen, itu ada bunga viola atau viola adorata. Bunga viola ini atau lebih dikenal dengan violet, bunga violet ya, merupakan tanaman herba yang dimiliki Violaceae. Bunga viola ini terdiri dari 600 spesies viola yang dapat ditemukan di belahan bumi bagian utara. Budidaya viola dimulai sejak 500 tahun yang lalu. Cantik ya bunganya ya. Nah, keunikannya dia mengandung antioksidan dan dapat mengusir serangga. Batang, daun, dan bunga dapat digunakan dalam pengobatan tenggorokan, kecemasan untuk meringankan kram perut, asma, flu, pilek, bahkan hingga jantung, hingga peradangan pada ginjal dan lambung. Oke, untuk informasi selanjutnya. Nah, ini yang paling sering dibudidayakan, apalagi di pekarangan-pekarangan rumah kita ya, bunga anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis kalau kita bilang. Anggrek ini merupakan suatu puspa pesona Indonesia yang disahkan oleh keputusan Presiden. Salah satu dari tiga bunga nasional yang ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 93 sebagai puspa pesona Indonesia. Keunikannya, anggrek bulan ini dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan dan umumnya hidup pada ketinggian 600 hingga
50 hingga 600 di atas permukaan laut juga dapat berkembang dengan baik pada ketinggian 700 hingga 1100 mdpl. Oke, sekarang kita slide berikutnya. Sebelum ke pertanyaan lagi, kita mengganggu Pak Alian. Nah ini ya, yang sering dibilang bunga Wijaya Kusuma, Epiphyllum oxypetalum. Bunga Wijaya Kusuma ini hidup di daerah Sri Lanka, pada awalnya daerah Sri Lanka, India, dan beberapa negara Amerika Latin. Mohon, ini ada noise yang masuk ya? Bisa dinonaktifkan? Nama Latin dari bunga Wijaya Kusuma adalah Epiphyllum anguliger. Keunikannya termasuk ke dalam bunga langka yang tidak berumur panjang. Dianggap bunga milik dewa dan mekar di malam hari. Ah, ini yang sering orang-orang beli untuk ditanam di rumah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Tolong diperbesar dulu Pak Aldian ya, gambarnya. Di share screen dulu. Share screen sih stop. Oke. Kita kembali ke Pak Aldian. Sekarang nanti kita kembali lagi ke PowerPoint yang tadi. Sambil kita lihat dulu, sembari membacakan beberapa pertanyaan. Adakah, ini Pak Aldian, adakah perbedaan yang dirasakan antara peralatan kuas atau cat yang mahal dan murah? Nah ini kadang-kadang kan ada stigma yang mengatakan itu mah tergantung pelukisnya, tools itu tidak berpengaruh. Nah, kalau Pak Alian mengandung prinsip yang mana nih? Apakah ada perbedaan antara peralatan kuas atau cat yang mahal dan murah? Silakan Pak Al. Simpelnya gimana kalau bahas masalah harga, sebenarnya relatif ya, ketika kita ingin membandingkan ya. Lagi dengan alat-alat orang yang lebih wah, di atas langit kan ada langit gitu. Misalnya kalian beli sesuatu yang mahal, 5 tahun ke depan mungkin akan muncul sesuatu yang lebih keren lagi. Jadi sebenarnya gimana caranya kita manfaatkan apapun yang ada. Ketika ingin membuat warna hijau, itu bisa dari daun yang ditumbuk. Jadi jangan terbatas, nggak punya cat air warna hijau, nggak punya ini, nggak punya itu. Udah nggak zaman sih kalau pemikirannya masih kayak gitu, saya rasa. Cuma memang bagi sebagian alat, khususnya di ranah seni, istilahnya harga nggak akan bohong. Jadi ketika pakai, ini boleh nyebutin merek nggak sih? Boleh kali ya. Ketika pakai, ya, mungkin setelah ini ada yang berminat gitu. Misalnya kita pakai Sakura Koi dengan harga Rp250.000, terus minggu depan coba beli Cotman yang sekotaknya Rp500.000. Itu kerasanya bukan hanya dari karya yang dihasilkan, tapi di perasaan si senimannya, si pengkaryanya. Antara senang, bangga, bahagia, nyaman, dan juga lebih hati-hati ketika menggunakan, lebih hemat. Ya misalnya kalian berkendara naik motor bebek deh, dibanding naik motor Ducati. Itu beda banget kan perasaannya, ya, sama juga. Ketika memakai kuas yang sebatangnya ini misalnya Rp80.000, dibandingkan dengan pakai kuas yang kalian bisa beli di warung yang ujungnya ada Mickey Mouse-nya, itu beda dari bulunya, tekstur yang dihasilkan. Jadi standarnya harga nggak akan bohong, gitu aja. Ada pertanyaan dari Asia. Apakah ada pengaruh budaya dalam gambar seperti yang saya tadi dari tahun ke tahun? Tidak ada. Oh ya, ini ada pertanyaan baru Pak dari Alfia Anggraini. Apakah ada pengaruh budaya dalam gambar genre botani dari tahun ke tahunnya? Kalau pemahaman budaya pasti ada. Dalam artian sekarang sudah banyak sekali ditemukan spesies-spesies baru muncul karena penelitian ini itu. Kalau membahasnya pengaruh budaya jelas ada perubahannya karena sekarang semakin banyak yang bisa digambar. Kalau 50 tahun yang lalu mungkin kita nggak tahu ada rafflesia gitu di Indonesia.
karena belum ditemukan dari segi penelitian itu pengaruh dalam budayanya. Atau mungkin kita melihat fenomena sekarang, tiba-tiba banyak sekali yang jualan kaktus. Jadi banyak yang menggambar kaktus. Itu kaitannya dengan ranah budaya dalam botanical art, gitu paling ya. Iya. Kita kembali lagi ke itu ya, ke PowerPoint. Ada informasi apa lagi nih, Teteh Panitia, selanjutnya? Kalau lagi hitsnya kaktus-kaktus gitu ya Pak Al ya, lagi hitsnya. Ya itu cinta, kalau kita melihat nama budaya ini, ya, apa yang sedang tren, itu kan yang rame. Kenapa bulan kebelakang rame es kopi, semua minum es kopi gitu. Ya sama aja dengan kaitannya dengan karya seni. Kalau berapa tahun kebelakang mungkin yang musim itu vektor flat design, seperti di Twitter atau di postingan-postingan Instagram, ketika icon itu menjadi pengganti visual lukisan, itu jadinya musim. Ya sama juga pembahasannya kayak gini. Apa yang lagi in aja sih kalau bahasa budaya? Iya, betul. Sambil menunggu Pak Al menggambar, kita bahas lagi pengetahuan baru. Nah, ini ada bunga Edelweiss yang sering kita temui di dataran-dataran tinggi, atau nama latinnya Leontopodium alpinum, tumbuhan endemik zona alpina atau montana, atau kita daerah habitusnya adalah pegunungan, habitatnya pegunungan, yang berada di daerah-daerah pegunungan Eropa, seperti pegunungan Tirrenia, pegunungan Alpen, dan pegunungan Karpatia. Tentu saja di Indonesia pun ada ya, di gunung-gunung yang memang cukup sering ditemui. Keunikannya apa? Dijadikan simbol nasional negara Swiss dan bunga nasional negara Austria. Ini saya baru tahu nih sebenarnya itu dijadikan simbol nasional. Disebut juga sebagai bunga abadi karena tidak mudah mati. Biasanya bunga ini mekar pada bulan Agustus. Jadi teman-teman kalau mau ke pegunungan nanti aja di bulan Agustus. Edelweiss-nya mekar dengan baik. Selanjutnya, bunga krisan, nah ini sebenarnya sering kita temui di pinggir jalan ya, apalagi kalau di pedagang-pedagang tanaman ini cukup murah untuk ditemui juga. Bunga krisan atau Chrysanthemum indicum. Bunga krisan adalah sejenis tumbuhan berbunga yang sering ditanam sebagai tanaman hias perkarangan atau bunga petik. Nah, ini mungkin Pak Alian sering petik di tanam karangan orang nih. Tumbuhan berbunga ini mulai muncul pada zaman Kapur atau kita sebut biasanya Chrysanthemum indicum ini, krisan kuning ini dapat menjadikan teh krisan yang berkhasiat. Nah, keunikannya dapat meringankan panas dalam, menjaga kesehatan kulit, dan mengontrol gula darah. Kembali lagi ke Pak Alian, mohon di stop share. Bu Hapsah, apakah masih online? Iya Bu, sudah. Ah, sudah online. Bu Hapsah, ada pertanyaan sepertinya dijawab oleh Ibu nih, tepatnya. Saya coba, Bu, saya mau tanya, jika kita menemukan salah satu spesies bunga baru, bagaimana cara menyampaikan ke dunia bahwa kita sudah menemukan spesies baru? Apakah ada lembaga khusus, Bu? Oke. Pertama kita mesti meyakinkan dulu apakah tanaman itu benar-benar baru atau kita yang baru tahu gitu kan. Jadi kita sudah mencoba berusaha mencari tahu dari berbagai sumber, apakah itu plant description, mencari di buku kunci identifikasi, melihat di koleksi herbarium, dan atau bahkan sekarang ada aplikasi plant identifier. Aplikasi ya, jadi kita cukup mengambil foto dari tanaman yang kita temukan dan nanti akan muncul tuh spesies apa gitu. Dan kalau misalnya sampai situ pun juga tidak ada gitu ya, karena tergantung dari apa istilahnya update informasi library dari tanaman itu sendiri gitu ya di aplikasi itu. Nah, kalau misalnya kita yakin bahwa itu adalah tanaman yang benar-benar belum diketahui gitu ya atau istilahnya baru,
kita bisa kolaborasi dengan berbagai instansi gitu ya. Utamanya itu dengan lembaga penelitian atau di LIPI Botani di Bogor, Cibinong gitu. Kita bisa kolaborasi di sana, bertanya dan diidentifikasi oleh ahli botani di sana. Siapa tahu itu merupakan suatu spesies yang sebenarnya sudah ada, tapi misalnya mengalami perubahan morfologi atau anatomi karena perubahan lingkungan, itu bisa jadi seperti itu. Jadi memang perlu kolaborasi dengan ahlinya gitu untuk bisa mengetahui apakah ini baru atau tidak gitu. Jika nanti misalnya ternyata memang benar-benar baru, ya untuk launching penamaan spesies bisa via instansi terkait seperti itu gitu. Jadi memang sudah ada lembaga yang mengatur untuk bank data spesies ya Bu ya, bank data keanekaragaman hayati kita, yaitu ditunjuk di negara kita adalah LIPI. Contohnya kasusnya kemarin yang baru ditemukan burung jenis baru Bu ya, kemudian dihadiahkan namanya untuk istri Pak Presiden, Pak Jokowi, Iriana apa gitu. Burungnya cukup cantik, itu sekitar tahun 2019 atau 2018 gitu saya dengar informasinya bahwa ditemukan spesies burung baru, kemudian dihadiahkan namanya, kemudian dipatenkan di LIPI dan lain-lain. Nah, ya. Ada pertanyaan lagi Bu, selanjutnya. Bu Hafsah, apakah hobi menanam tanaman langka di rumah juga merupakan salah satu penyebab, sebentar, saya agak, penyebab punahnya tanaman-tanaman langka ini? Iya, tergantung ya. Jadi kalau misalnya tanaman langka itu kita ambil dari lahan konservasi lalu kita tanam di rumah, itu kita artinya bisa jadi mengganggu proses konservasi gitu. Kecuali memang dia udah ada misalnya di halaman kita dan kita merawatnya, ya itu tidak akan mengganggu, bahkan mungkin bisa membantu untuk mengkonservasi. Tapi bisa jadi kalau misalnya dia langka banget dan adanya di rumah kita, bisa jadi seperti itu, mungkin itu akan diambil alih ya, karena untuk proses pemulihan tanaman itu atau upaya konservasi diambil oleh lembaga-lembaga yang memang mumpuni dalam proses perawatannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Hafsah atas penjelasannya. Kembali lagi nih ke Pak Aldian. Udah, ini udah kayak talk show aja ya, kita serius santai ya. Semoga. Pak Aldian, ada yang nanya gimana pendapatnya soal gambar botani yang sering dijumpai di tempat-tempat wisata, contohnya lukisan yang ada di Braga. Gimana pendapat Bapak? Kalau itu dari segi ya, sebenarnya bukan disebut botanical art atau botanical illustration. Jadi itu adalah bisa dibilang tingkat selanjutnya, yaitu flower drawing atau lukisan bunga. Jadi kalau lukisan bunga itu bisa menampilkan sesuatu secara berlebihan, secara lebih besar, lebih kecil, tidak akurat, maupun dipercantik atau diperindah. Karena tujuannya hanya sebatas estetika. Itu yang kalau di Braga ya pertanyaannya seperti itu. Cuma kalau misalnya di tempat-tempat lain seperti di taman safari, di kebun binatang, atau di museum, balik lagi untuk apa sebenarnya penggunaannya. Kalau di Braga itu tadi hanyalah flower painting, bukan botanical art atau botanical illustration. Gitu kali. Oh, itu jatuhnya sudah lukisan ya Pak Al ya? Sudah dijual secara komersil dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke informasi dong, informasi yang mungkin harus di-share. Sambil nunggu Pak Aldian, cepat banget ya Pak Aldian gambarnya. Oke, untuk yang tadi kita sampai bunga Edelweiss ya, atau bunga apa? Oh, bunga krisan. Selanjutnya, bunga daisy atau Belis perennis. Bunga ini umumnya berwarna putih, tetapi sebenarnya daisy memiliki banyak warna. Ketika tumbuh, bentuknya menyerupai semak padat dan rapi. Bunga bermahkota kuning ini diketahui berasal dari Eropa Utara, Barat, dan Tengah. Keunikannya adalah ekstrak daisy bisa memberikan manfaat untuk mencegah penuaan dan keriput. Wow. Dan mengatasi masalah pencernaan serta mengobati luka bakar. Selanjutnya, teteh-teteh akan panitia, nanti tolong dicari dan ditampilkan gambar yang memang gambar yang beredar yang sedang Pak Aldian gambar. Glosarium apa tadi? Mohon nanti dicarikan, nanti di akhir ditampilkan. Oke,
Selanjutnya ini bunga telang nih yang suka dijadikan teh ya. Tanaman merambat dan banyak ditemukan di wilayah Asia termasuk Indonesia, dikenal juga dengan nama butterfly pea atau bluebell vine, blue pea atau Asian pigeon wings. Bunga telang sudah terkenal sejak dulu sebagai teh yang memiliki banyak khasiat. Ini namanya Clitoria ternatea. Ternati ya sebenarnya kalau kita baca ya. Keunikannya kayak akan antioksidan, dapat menjadi pewarna alami untuk makanan dan dapat meningkatkan pertumbuhan rambut. Apakah ada pertanyaan lagi? Stop share dulu, Kakak. Sembari dicari nanti kita tampilkan nanti di akhir bunga yang digambar oleh Pak Aldian dengan gambar yang setelah beredar. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Pak Aldian tipsnya biar kita bisa konsisten dalam latihan menggambar? Jadi bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu ya. Sebenarnya tips kalau ingin konsisten, inti kata dari di KBBI sendiri konsisten itu kan adalah melakukan hal yang berulang-ulang. Otomatis kalian harus melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Latihan tiap hari, tiap pagi atau ada jam-jam tertentu, itu kalau ingin konsisten. Tukang nasi goreng pun bisa konsisten karena dia jualan tiap hari. Jadi rasanya tidak berubah. Kayaknya lagi sakit tukang nasi goreng. Itu kalau mau konsisten. Oke. Pak Aldian, ini pertanyaan awam saya ya yang tidak bisa menggambar. Saya itu waktu S1 bahkan hingga sekarang kalau disuruh praktek menggambar sesuatu bukan hanya makhluk hidup, mau hewan maupun objek lainnya, suka deg-degan karena merasa tidak bisa menggambar. Karena menggambar saya itu dari kecil sampai sekarang sawah, pegunungan, awan, dan matahari. Nah, gimana nih tips dasar, prinsip-prinsip yang harus kita kuasai ketika kita mau belajar menggambar untuk rekan-rekan seperti saya? Kalau membahasnya deg-degan ketika menggambar, ya semua orang juga pasti mengalami hal tersebut. Misalnya ada di sini teman-teman yang menonton ketika ingin memberikan gambar kepada kecengannya, pasti deg-degan gambarnya. Apalagi ketika akan menyerahkan untuk guru atau dosen, karena berhubungan dengan nilai. Tips menggambar sebenarnya, ya kita yakinin dulu aja, kita ingin bisa, kita ingin belajar, itu mungkin akan sedikit lebih memacu. Kalau nilai, piala ketika lomba, maupun apresiasi lain, itu hanya sekedar bonus. Cuma gimana caranya kita bisa nikmatin dulu aja, selama kita menikmati apa yang kita lakuin, itu nggak akan ada efek samping yang kurang oke sih sebenarnya. Kalau misalnya kita menikmati menggambar, kita menikmati hanya sekedar mewarnai pun, itu ada ranahnya, ada bidangnya, nggak masalah. Kalau kita menikmati hanya sekedar membuat outline, itu juga ada tempatnya. Jadi yang penting kita nikmati apa yang kita lakuin. Ya, kedepannya biarkan hasilnya lah yang berbicara, gitu aja. Saya coba ya, Pak Al, ya. Oke, kembali lagi ke Bu Hapsah. Bu Hapsah, ini ada pertanyaan. Kalau tidak salah, tadi telah dipaparkan oleh Ibu Hapsah di dalam materi. Disebutkan, halo Bu Hapsah? Ya, Disebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tertinggi yang punah akan tertinggi tingkat kepunahan floranya. Sebenarnya apa sih Bu, faktor apa yang mempengaruhinya? Kalau secara umum penyebab laju kepunahan yang begitu tinggi di belahan dunia manapun itu biasanya adalah konversi lahan atau habitat bagi tanaman ini gitu ya. Entah itu konversinya menjadi lahan pemukiman, industri atau pertanian, tapi umumnya pertanian ya. Justru di sini yang paling menyumbang besar dalam konversi lahan itu adalah perubahan lahan dari hutan alami lah istilahnya menjadi lahan budidaya atau perkebunan ataupun pertanian. Nah, itu tentu akan dalam proses konversi itu tentu akan menghilangkan habitat tumbuh dari banyak tanaman gitu. Bahkan sangat mungkin tanaman-tanaman yang belum teridentifikasi pun keburu punah karena aktivitas ini gitu kan ya. Nah, sekarang kita balik ke lihat ke Indonesia sendiri. Menurut
menurut apa ya, menurut penglihatan kita aja ya, laju penduduk Indonesia itu begitu pesat kan ya. Artinya apa? Butuh lahan pemukiman untuk menampung penduduk Indonesia, butuh pangan sandang gitu ya, juga area industri untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Artinya akan ada konversi lahan. Dan dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terutama ya, maka itu berbanding lurus dengan laju kepunahan flora fauna, flora khususnya gitu ya, dalam hal ini menjadi berbanding lurus gitu, laju kepunahannya juga menjadi tinggi gitu. Jadi itu yang menjadi faktor utama menurut riset Pak Kusuma 2015 itu adalah adanya konversi lahan yang pesat gitu di dunia bahkan di tanah air juga. Itu butan. Oke, paham Bu. Karena memang isu landless atau kekurangan lahan itu memang susah ya dari dulu. Makanya pembangunan diarahkan ke arah vertikal ya, apartemen gitu. Lebih mudah aksesnya pembangunannya karena alasannya itu lebih supaya meminimalisir pembukaan lahan baru kan ya, untuk kebutuhan pemukiman khusus. Baik, terima kasih Bu Hapsa. Selanjutnya kembali lagi ke Pak Aldian. Ini ada pertanyaan. Kalau buat memakai cat air, lebih bagus memakai warna yang sudah ada atau dicampurkan dengan warna, warna apa itu? Tidak kelihatan. Warna lain sampai warna yang kita inginkan dapatkan. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya, kalau ingin menggambar menggunakan cat air, lebih bagus memakai warna yang sudah ada atau dicampurkan dengan warna lain sampai warna yang kita inginkan kita dapatkan. Gimana Pak? Kalau secara teknis, sebenarnya kan kenapa ada puluhan atau ratusan warna yang tersedia dan dijual itu, diharapkan kita bisa lebih kreatif untuk mencari campuran warna tertentu gitu ya. Ya kita tahu hijau toska itu enggak serta-merta muncul hijau toska, itu pasti ada campuran. Blue navy pun, apakah warna biru yang disekolahin jadi angkatan udara? Enggak juga, walaupun disebut blue navy. Tapi semua itu harus berupa warna campuran. Jangan hanya menggunakan kuas dengan warna yang keluar dari tube yang dipencet. Ah, udah deh ini aja. Nah, tergantung. Balik lagi, apakah kita ingin mempunyai ciri khas tersendiri atau karakter, itu bisa terlihat dari tone warna yang kita gunakan, itu bisa terlihat dari gaya penggambaran yang kita main, yang kita praktekkan, itu bisa kelihatan dari tekstur, dari cara kita narik garis pun, itu bisa salah satu penanda ciri selain penggunaan warna, itu mungkin. Jadi sebaiknya sih nggak pasrah dengan satu warna, jadi dicampurin aja dulu gitu. Oke, berani campur warna ya Pak Al ya. Oke, sambil sebentar lagi Pak Aldian juga selesai dan waktu juga akan segera berakhir. Kita ke informasi dulu sebelum ini Pak Aldian masih finishing. Namun tetap gambar Pak Aldian menggambar tetap disorot. Oke. Nah ini tadi bunga telang. Selanjutnya. Nah ini yang lagi hits ya, keladi hias, caladium bicolor. Caladium di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan keladi hias. Variasi keindahan bentuk, corak, dan warna daunnya yang sangat beragam, serta perawatannya sangat mudah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk membudidayakan caladium ini. Keunikannya, secara alami, tumbuh di hutan-hutan tropis yang rindang, subur, dan lembab. Perawatannya pun mudah. Nah, jadi, tanaman-tanaman ini memang sedang hits dipelihara. Kalau ada yang penasaran, ini apa yang saya gambar secara nama Latinnya sih, Gloriosa superba, itu nama ilmiahnya, Gloriosa superba. Nanti kita tampilkan Pak di akhir. Cukup ini ya. Menarik banget ya gambarnya ya. Kita kembali lagi ke itu. Bu teman-teman itu ya. Glossarium superba.
mirip mantra-mantra Harry Potter lah, kalau nama-nama tumbuhan seperti ini. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa enggak, bukan hanya bunga-bunga ya, kayak daun-daun, tipe-tipe daun, tanaman tipe-tipe daun seperti keladi. Tadi juga sudah mulai dilirik nih untuk teman-teman penggiat flora, teman-teman pecinta flora. Mau untuk ditampilkan kembali PowerPoint yang terakhir? Waktu tersisa 5 menit. Ini Pak Al, kalau mau gambar glosarium ini kemarin diamatin dulu atau sekilas aja ya dilihat gambarnya terus langsung bikin sketch-nya langsung diwarnain gitu? Mau mengamati sih, otomatis saya ngelihat dulu karakternya seperti apa, terus si rangkaian bunga ini dia punya apa aja, apakah hanya sekedar mahkota atau ada batangnya nyambung ke daun dan lain sebagainya, itu pasti dilihat ya. Ketika kita ingin gambar sesuatu pasti kita mengamati dulu objeknya gitu. Cuma ini kebetulan di kebun warga besar saya ada gitu, jadi saya kemarin tinggal main aja ke kebun raya Bogor. Selanjutnya kita ada informasi tambahan lagi. Tadi selain keladi hias, ada suplir atau adiantum, jenis tanaman hias paku-pakuan atau marga suplir. Adiantum, nama jenisnya Peruvianum, menunjukkan usul-usulnya, yaitu dari benua Amerika Selatan atau Peru. Tangkai entalnya berwarna hitam, mengkilap dan kaku. Keunikannya apa? Perawatannya sangat mudah. Ini sering kita temui ya di pinggir jalan ya. Sehingga nama bahasa Inggrisnya adalah silver dollar atau dolar perak karena berbentuk agak membulat dan berwarna hijau pucat agak putih. Selanjutnya. Habis itu masih ada lagi gambarnya? Oke. Okay. Sudah selesai. Coba kita lihat dulu gambarnya Pak Aldian. Jangan dulu Pak Aldian, kita lihat dulu di gambar sketch-nya. Nah, ini adalah tadi yang kita ambil dari PowerPoint-nya Bu Hafsah. Ini yang sedang coba digambar oleh Pak Aldian, kembang sungsang atau gloriosa superba. Kembang sungsang adalah tumbuhan yang merupakan salah satu dari 6 jenis dalam genus gloriosa, suku Colchiseae. Tumbuhan ini umum dijumpai di Kepulauan Nusantara. Keunikannya adalah dapat bertahan dalam keadaan kering, dapat meredam esesma, dan dapat beracun jika disalahgunakan. Sekarang kita lihat gambar ilustrasi dari Pak Aldian ya. Oke, sangat mirip. Nah, enggak Pak Dian bisa dijelaskan? Ya itu tadi seperti yang sudah kita bahas, bagi yang sudah nonton. Ini memakai teknik wet on dry di kertas 300 GSM. Teknik pengerjaannya memakai full cat air. Dan pertama itu kita membuat warna dasar dulu. Warna dasar menggunakan warna yang paling tipis atau soft, karena ini adalah cat air. Saya berusaha mengeluarkan karakter dari catnya itu sendiri, karena kalau terlalu ngeblok, itu seperti penggunaan akrilik atau cat minyak. Nah, kegunaan menggunakan cat air adalah kita bisa leluasa memainkan efek-efek yang muncul dari ketika warna terkena kertas seperti ini misalnya. Jadi ada yang soft, ada yang kelihatannya tebal, itu dari intensitas penggunaan warnanya. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah Pak Aldian, materinya? Sudah ya. Baik, terima kasih Pak Aldian. Itu tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Aldian mengenai ilustrasi, cara menggambar dasar, dan lain-lainnya. Sangat menarik. Mohon untuk ditampilkan lagi seperti speaker utamanya. Bisa di-share screen-nya, bisa di-stop. Baik, sebelum forum ini tutup, kami informasikan untuk para
peserta untuk dapat mengisi forum presensi atau survei kepuasan sebagai daftar hadir untuk kelengkapan untuk membuat e-sertifikat yang nanti kami kirimkan melalui email masing-masing. Terima kasih juga kepada Bu Hafsah, Bu Dr. Hafsah, terima kasih juga kepada Alia. Namun sebelum berakhir forum ini selesai, saya minta masing-masing dari narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Untuk yang pertama, dari narasumber yang pertama terlebih dahulu. Silakan Bu memberikan closing statement. Oke, baik. Yang mau saya sampaikan ya sebelum mengakhiri kegiatan workshop hari ini, intinya adalah flora itu menyimpan beragam keindahan dan juga manfaat ya. Banyak ragam flora yang belum terungkap baik jenis maupun nilai pentingnya. Nah, nilai penting ini dapat terungkap jika kita ketahui bagaimana peran dan juga karakternya. Maka penting bagi kita untuk mengenal lebih dekat tanaman-tanaman. Bisa dimulai dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Dan banyak sekali media yang dapat kita gunakan untuk mengenali tanaman. Salah satunya adalah media gambar. Mengenali tanaman dengan melihat media gambar atau dengan menjadi artis yang menggambar gitu, tentu akan mudah jika kita menyelami seluk-beluk dari tanaman tersebut. Maka yang terpenting di sini adalah mempelajari ilmu botani itu adalah kunci untuk bisa dalam tanda kutip membaca dan menggambar media-media tadi. Ya, tujuan utamanya adalah untuk mengenal dan memahami ragam flora yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Hafsah. Selanjutnya closing statement dari Pak Alian Primanda MSN. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada seluruh yang sudah bersedia bergabung ya menemani kegiatan saya menggambar bunga di siang hari yang cerah ini. Mudah-mudahan semua dapat terinspirasi, minimal kalian jadi ingin mempelajari teknik melukis, kalian jadi lebih peka terhadap tumbuhan di sekitar kalian. Karena kita ditakdirkan di dunia ini punya akal pikiran, salah satu digunakan untuk menjaga alam. Gitu. Kita hidup di sini bukan berarti kita paling tinggi di dunia, tapi kita sebelum kita sudah banyak tumbuhan yang muncul, sebelum kita sudah banyak hewan juga yang muncul, jadi gunanya kita bisa berpikir agar kita lebih menjaga dan membantu melestarikan si tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia ini. Lebih seperti itu. Jadi lain kali kalian jalan-jalan di taman, di halaman rumah maupun di pinggir jalan sekalipun, mudah-mudahan tidak ada lagi yang sekedar lewat, menginjak, merusak, mencabut tumbuhan atau bunga, karena semuanya punya nama dan namanya pun ribet dibacanya gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa lebih menghargai tumbuhan ke depannya. Gitu aja dari saya. Baik, terima kasih. Aduh, saya appreciate sekali hari ini materi yang mungkin dari pihak DKV ataupun biologi, kita yang non-sains ataupun sains semuanya jadi tambah pengetahuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan orang banyak. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aldian, Ibu Dr. Hafsah yang sudah bersedia memberikan pengetahuannya pada hari ini. Namun sebelum forum ini tutup, kami mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya untuk keperluan dokumentasi. Sehingga kami persilahkan kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan videonya, kemudian memberikan senyumannya yang paling indah. Dibantu oleh akang-akang teteh panitia untuk diabadikan seksi dokumentasi. Saya lihat dulu ya. Di view-nya oke. Okay. Oke, satu, halaman pertama dulu ya. Halaman satu, satu, dua, tiga. Halaman kedua. Tunggu sebentar. Halaman kedua. Tunggu sebentar. Halaman ketiga. Halaman ketiga mohon dibuka. Oke, selanjutnya halaman. Halaman keempat. Halaman kelima. Halaman ke-6. Baik, cukup hanya sampai halaman ke-6. Para peserta sudah tidak sabar untuk menanyakan link presensinya, namun sebelum itu, sebelum mengakhiri, ada teman-teman panitia sudah menyediakan door prize
dan menyediakan mini game secara online. Maka dengan itu saya persilahkan kepada Teteh Namira sama Teteh Afifah untuk memandu acaranya mini games. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tami sebagai moderator. Jadi sebelumnya di sini akan dibacakan dulu ya peraturan permainannya bagaimana. Sebelumnya mohon maaf suara saya terdengar. Terdengar. Terima kasih. Ya, aturan permainannya akan dibacakan sama Teh Afifah, dipersilakan Teh Afifah. Jadi kita akan melakukan games yaitu namanya games Kahoot. Untuk para peserta diminta untuk mengakses kahoot.it. Ya, dimohon untuk semua peserta membuka link kahoot.it. Teknis quiz atau games Kahoot. Peserta hanya mengisi atau memilih jawaban pada layar Kahoot-nya masing-masing. Lalu, soal akan tertera pada layar Zoom melalui share screen dari pihak panitia. Untuk teknis poin-poinnya, yang pertama, poin akan langsung tertera setelah mengisi jawaban. Kemudian, jika jawaban benar, pengisi tercepat akan mendapatkan nilai lebih besar. Pada nanyain pinnya apa tuh kak? Cara menggunakan Kahoot-nya, yang pertama masuk ke web Kahoot-nya yaitu kahoot.it. Kemudian masukkan pin game-nya. Pin game-nya sudah tertera di share screen-nya, bisa dilihat, bisa dimasukin. Masukkan namanya sesuai nama masing-masingnya. Nama peserta akan tertera pada layar utama, seperti yang kita lihat. Kemudian setelah semua peserta masuk, game akan dimulai. Ya, kita tunggu dulu peserta yang lainnya. Oke, kembali. Ya, masih 56 peserta ya. Kita tunggu yang lain lagi.
Untuk pertanyaan soal games-nya ini, bisa dilihat pada share screen di Zoom. Option-nya bisa dipilih pada Kahoot-nya masing-masing. Kita tunggu sampai 60 peserta, kita langsung mulai ya game-nya, biar tidak memakan waktu. Sudah, kita 60 peserta, kita mulai. Pertanyaannya, istilah desain berasal dari beberapa, waduh, cepat banget. Istilah desain berasal dari beberapa serapan bahasa, salah satunya yaitu desaino yang merupakan bahasa. Oke. Sudah dipilih. Selanjutnya, oh ini enggak ya. Oh, nunggu selesai beres dulu ya. Ayo, di sini masih 55 jawaban. Masih kurang 5 jawaban. Poin akan muncul setelah semua peserta menjawab pertanyaan. Sendalku. Ya, dilihat di tingkat pertama sama TDV ya. Ayo yang lain semangat-semangat, ayo. Nah, di sini soalan keduanya itu tanaman anggrek termasuk pada famili orkid. Benar atau tidak, true atau false, silakan dipilih yang mana jawabannya. Ya, 40 jawaban yang benar dan 10 jawaban yang salah. Wah, peringkat pertama ada dari Testri ya. Untuk soal ketiga, ikan hiu adalah hewan vertebrata. Benar atau salah? Ayo, siap. Kalau benar itu ya benar. Dilihat 28 jawaban yang benar dan 22 jawaban yang jawab salah. Masih Testri ya, peringkat pertamanya. Soal keempat. DKV merupakan singkatan dari, wah ini kalau anak-anak DKV yang nggak tahu kepanjangannya parah nih, harus dipertanyakan prodinya.
Kelihatan di situ ada yang salah menjawab ya teman-teman. Ini dipertanyakan di prodi apa nih? Masih Teh Sri ya? Wah, Teh Sri ini hebat nih. Ayo Devani, ayo Devani. Soalan kelima, nah khusus anak biologi. Ini ntar dimarahin sama Butami nih kalau nggak tahu. H2O merupakan rumus kimia dari, nah ayo dijawab. Masih ada yang salah. Bu Tami, ini gimana Bu Tami? Anak-anak biologi kayaknya banyak yang salah jawab nih, Bu. Oke, lanjut. Oh, nah, ini ada videonya ya. Dilihat dulu videonya sampai selesai, baru dijawab. Siapa pelukis karya Destray Night ini? Nah, lihat dulu videonya ya. Dimohon untuk melihat dulu videonya sebelum menjawab. Kayaknya ada yang udah jago nih. Story 9 was being a SLM, allegedly based in Finland. But most agree that the Starry Night is based on Van Gogh's direct observations, as well as... Nah, selesai. Boleh dijawab, boleh dipilih jawabannya. Yang duluan menjawab tanpa melihat video itu orangnya udah jago nih. Ini berapa? Oke, okay. Wah, Teh Sri kat pertama, Teh Sri. Nah, ini kalau bisa tadinya memperhatikan materi yang disampaikan Bu Hafsa pasti tahu jawabannya. Indonesia termasuk negara ragam flora keberapa di dunia? Ayo. Nggak sempat cari di Google, jangan cari di Google, nggak sempat waktunya, keburu, selesai. Keburu di skip. Ayo, kalau mau memerhatikan pasti tahu jawabannya. Nice. Lihat ya, siapa aja yang merhatiin, siapa aja yang enggak. Sekarang peringkat pertama ada Kak Janar. Nah, ini juga ada di materi Bu Hafsa nih. Kita lihat soalnya, satu dari setiap 5 jenis tumbuhan kemungkinan terancam punah. Nah, itu pernyataan dari siapa ya? Kalau yang memerhatikan pasti tahu. Kayaknya Albert Einstein. Kayaknya Albert deh, pasti. Jangan tergoyahkan ya jawabannya. Yang salah menjawab itu kurang memperhatikan. Selanjutnya. Yang memperhatikan Pak Aldian tadi menggambar pasti tahu, kan sudah disebutkan nama dari tumbuhan yang digambarkan sama Pak Aldian, pasti tahu jawabannya benar atau salah.
bahwa Monstera Adansonii itu merupakan tumbuhan tadi. Banyak yang salah ya. Banyak yang kurang memperhatikan apa yang dikatakan sama Pak Aldian. Lanjut yang terakhir. Soal seputar kampus kita. Berapakah jumlah program studi aktif yang ada di IWU Pasir Kaliki? Ayo. Anak-anak IWU enggak boleh salah. Enggak boleh salah pokoknya. Anak-anak IWU awas kalau salah. Selesai. Wah, banyak yang salah ini. Saya berharap ini bukan anak-anak IWU ya. Saya berharap sekali. Nah, kita lihat rankingnya. Yang ketiga adalah dari Teh Shifa Kirana. Ranking ketiga. Ranking kedua dari Kamisa. Dan ranking pertamanya dari Teh Janatin Alia. Selamat bagi yang menang. Yuk kita kembali lagi ke moderator. Terima kasih sudah mengikuti gamesnya. Saya mohon undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Kembali ke Bu Tami sebagai moderator. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih teteh-teteh panitia. Tadi terima kasih selamat untuk Janatin ya. Nanti silakan menghubungi teman-teman panitia dari Instagram himanya untuk pengambilan hadiah dan lain-lain. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara workshop sains dan seni pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian serta teman-teman semua. Saya Tami pamit undur diri, jagalah dunia flora, selamatkan bumi kita. Mohon maaf atas segala kesalahan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi pada workshop dan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.